Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, mumpung masih bulan Ramadan, kali ini saya bikin minuman yang segar lagi. Simak ya videonya. Pertama, siapkan 1 bungkus jelly rasa melon. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir dan juga 700 ml air. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh perasa melon supaya warnanya lebih terang. Nah, diaduk-aduk sampai rata. Setelah itu, sekarang kita masak jelinya. Setelah matang, tuang ke dalam loyang, kemudian dinginkan. Dan setelah beku, potong-potong kotak seperti ini. Selanjutnya, potong setengah buah melon. Dipotong-potong kotak seperti ini, nanti akan dijus ya. Selanjutnya, masukkan melon ke dalam blender, kemudian tambahkan 750 ml susu cair dan 1 bungkus keju oles, kemudian di blender. Tambahkan juga kental manis, manisnya disesuaikan dengan selera. Setelah itu, tuang ke dalam wadah. Lalu tambahkan 3 sendok makan sirup rasa melon. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Tadi saya sisain 1 potong melon, kemudian potong kecil-kecil. Lalu siapkan botol berukuran 250 ml. Lalu masukkan jelly yang sudah dipotong-potong, kemudian tambahkan potongan buah melon. Terakhir, tambahkan jus melonnya. Dan ini dia hasilnya. Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 8 botol ukuran 250 ml. Tapi kebetulan saya hanya ada 6 botol, jadi sisanya saya tuang di gelas. Minuman ini lebih segar diminum dalam kondisi dingin dan jangan lupa di-shake dulu sebelum diminum. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.